Speedo Sound Sonic? Siapa pula tu? Siapa yang sanggup gunakan nama yang berbelit macam tu? Manalah tahu. Dia tiba-tiba je muncul isytihar yang kami seteru dan terus pergi. Kalau dia ganggu guru, saya akan singkirkan dia. Awak pun lebih kurang sama je. Sebenarnya, kenapa awak dekat sini lagi? Baliklah, kita bukannya sedara pun. Guru, saya mesti jadi lebih kuat. Diamlah! Sekarang saya dah sedar ada masalah yang paling besar dan masih lagi dalam keadaan terkejut. Jadi tolonglah balik hari ini. Saya merayu ni. Masalah yang paling besar? Apa yang boleh menyebabkan masalah besar untuk orang yang sehebat guru ni? Sila beritahu saya. Tak ada siapa kenal saya. Dah 3 tahun lamanya sejak kali pertama saya menjadi seorang wira. Dah banyak raksasa dan organisasi jahat yang saya kalahkan sepanjang masa tu. Saya tak pernah dengar mana-mana wira lain yang mampu untuk buat sebanyak tu. Setiap orang kat dunia ni patut kenal saya sekarang ni. Awak rasa tak pelik ke saya tak ada peminat atau apa-apa langsung? Awak tahu apa yang dia cakap kepada saya hari ni? Tak pernah dengar nama awak macam tu. Lagipun semua orang dekat bandar ni ingatkan yang saya ni seorang pengganas. Mereka dah lupa langsung macam mana saya kalahkan semua raksasa tu untuk mereka. Betul juga. Laporan dalam berita tadi tentang kejadian rusuhan tu tak sebut langsung tentang guru Saitama atau tentang Speedo Sound Sonic. Sebaliknya pujian untuk mengalahkan Paradise beralih pada wira yang dipanggil Moomin Rider. Tunggu dulu. Guru? Guru tersenarai dalam pendaftaran wira tak? Sila ambil ujian di mana-mana cawangan tempatan Persatuan Wira. Jika dapat markah lebih baik daripada tahap, anda akan didaftarkan dan dibenarkan untuk panggil diri anda wira secara rasmi. Sebaik anda diakui oleh persatuan, anda akan dikenali sebagai profesional dan dibayar daripada derma yang dikutip oleh persatuan. Semua wira di pandangan mata rakyat yang telah didaftarkan sebagai seorang wira secara profesional. Anda mungkin dah buat banyak kerja wira, tapi orang isytihar diri wira hanyalah orang pelik yang... Orang pelik yang bercakap mengarut dan dipandang dengan rasa sangsi begitu. Saya tak tahu langsung pasal ini. Zenos, awak dah mendaftar ke? Tak. Saya rasa tak perlu. Jom kita mendaftar. Kalau awak mendaftar dengan saya, saya akan jadikan awak anak murid saya. Mari kita daftar.